Yep, David di sini, dan di video hari ini guys ya, gue bakal lanjutin lagi untuk game Tomb Raider-nya teman-teman. Jadi guys ya, kemarin itu gue udah sebenarnya udah nge-record, cuma hasil recordannya itu jadi aneh teman-teman. Jadi kayak rada burik aja. Jadi karena gue nggak mau yang hasilnya jelek, jadi sekarang gue ulangin lagi. Dan mungkin di sini gue bakal ada sedikit tahu ceritanya teman-teman. Jadi kali ini kita bakal main cepet aja karena kita bakalan ngejar tamatnya aja teman-teman. Oke, jadi kemarin itu kan gue bilang suara mobil ya teman-teman. Ternyata itu bukan suara mobil guys, suara kapal teman-teman. Jadi ntar mungkin kita bakal keluar dari pulau ini dengan kapal ya guys ya. Tapi nanti di sini kita bakal disuruh nyari item, dan di sini gue nggak bakal ngasih tahu itemnya apa, nanti spoiler guys ya. Oke, jadi langsung saja di sini kita bakal meneruskan perjalanan Lara di game Tomb Raider teman-teman. Oke guys, jadi langsung saja di sini karena webcamnya sudah gue kecilin ke kiri teman-teman ya, karena tadi kan di tengah-tengah, sekarang di pinggir biar nggak ganggu cuy. Oke, tapi sebelum itu kita bakal cek dulu ya, ada upgradean kan ya? Kemarin soalnya nggak ada gitu kan? Coba kalian sekarang ada, nggak ada sama aja. Oke, nggak ada. Ntar escape. Oke. Di sini ntar ada item-item dulu di sini guys ya, kita bakal ambil itemnya dulu karena item-item ini sangat berguna sekali nantinya teman-teman. Oke, di sini kita dapat ammo rifle sepertinya guys ya. Dan di sini kita buka dulu nih yang ini karena dalam sini ada item teman-teman ya. Oke, exam. Oh, ini bukan item, apa namanya, dokumen guys ya, dari Jonah Regisrilah, udah mata gitu ya. Kalian kalau misalnya mau baca langsung aja kalian pause videonya, nanti kalian baca karena menurut gue di sini nggak terlalu penting banget karena gue nggak ngerti cuy. Oke, sudah. Terus kita bakalan ke depan sana teman-teman. Kita bakal ke situ. Nah, itu kan ternyata kapal guys ya. Kemarin gue bilang mobil dan ternyata itu kapal. Nah, nanti mungkin kita bakalan kabur, maksudnya kita bakal keluar dari pulau ini dengan kapal teman-teman. Tapi gue nggak tahu juga karena sebenarnya kemarin gue juga main masih setengah aja guys ya, nggak terlalu jauh gue mainnya. Gak kuat ternyata ya, tidak kuat coy. Ntar dulu, oke teman-teman, kita bakal pergi ke kapal yang ada di depan sana teman-teman nih, yang tadi mana yang ditunjuk tuh kan. Nah, yang depan situ guys ya, yang di depan situ, nanti kita bakal pergi ke kapal yang ada di depan situ tuh yang hancur itu guys ya. Oke, jadi langsung saja di sini kita bakal pergi ke depan sana untuk ngambil item yang bakalan berguna untuk nantinya guys ya. Bukan untuk nanti, maksudnya untuk kapalnya gitu. Lalu kita ke depan sana, lewat mana? Oh, lihat ini. Sini lah, sini lah, sini. Tarlu. Nah, oke, kita naik ke atas. Nah, oh no, jelas anjir, tekan coy kayaknya. Oke, nggak tahu tuh kenapa dia berubah keluar coy tadi. Aduh, nggak jelas banget. Kadang-kadang suka gitu lah, emang kampret banget dah. Suka kayak gitu loh. Gue juga heran cuy. Jadi langsung aja lah. Gue juga bingung sih kalau misalnya kalian tahu tips biar kagak kayak gitu tuh, langsung aja kalian kasih tahu di komentar ya. Oke, nanti kita ke depan situ. Tapi santai aja guys ya. Nah, sini kita sudah main tadi bentar. Maksudnya kemarin. Harusnya hari ini udah upload teman-teman. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 kali ini sekarang. Gue lupa. Pokoknya sekarang harusnya udah upload untuk video yang part ke-11. Taruh di sini. Sabar teman-teman, sampai mereka berhenti ngobrol terbaru kita serang. Pusing. Wait, you think that's a good idea? Maybe
Bacot. Nah, udah mati. Oke, kita panah enggak usah dipanah kali ya. Nah, kita ketahuan apa? Sabar guys ya. Sabar. Anjir, gila kaget cuy. Anjing. Kaget aja lo. Hili. Aduh, peluru ini kita sisa dua nih. Apa? Panah. Wih, weapon modification-nya available untuk apa nih ntar nih? Ada yang baru teman-teman ya untuk weapon kita. Ntar lu di belakang ada item atau enggak? Enggak ada teman-teman. Jadi langsung aja kita ke depan sini. Oke, ke kanan. Gatel kali lu hidungku, cuy. Oke. Okay. Depan situ ada musuh guys ya, di depan sana nih. Salah, enggak jelas kali lo. Entar lu kita jangan lompat. Entar lu. Langsung aja guys ya. Berisik. Terusnya kayak what the hell gitu-gitu guys ya. Nanti baru kita tembak dari sini guys ya. Oke, tunggu dulu. What the hell gitu. Ih, santuy anjir. Santuy. Anjing. Udah jelas. Pasrek. Kok hilang? Enggak kena lo, enggak kena. Ah, bentar. Untung dia enggak nengok guys. Wih, anjir gila. Enggak bisa. Mampus mati. Gila lo, kita dikagetin dia dua kali lo. Bukan kagetin sih, Mbak. Kayak di gitulah pokoknya bikin serem anjir. Lompat gitu. Neraka. Sakit cuy damage-nya cuy. Lalu kita ambil dulu nih. Gue butuh panah dong, tak panah. Wah, ini apa tuh? Jadi ntar kita ke atas tuh yang situ. Harusnya kita dari jangan langsung lompat aja. Tapi sebenarnya bisa aja langsung lompat, cuman mungkin nggak bisa balik lagi kali ya. Nah, ini kita ke atas. Nanti, oh ya, jangan spoiler. Nanti kalian nggak inian lagi ya, nggak suka lagi nontonin gue mainin Tomb Raider. Oke. Nah, tar lu coy. Yang mana ada ganjil, gue lupa. Kan? Tunggu. Oh, yang itunya guys ya, yang atas itunya tuh. Nah, pasti dari tadi kayak kita nggak lihat teman-teman, salah tadi kita ya. Nah, ini kan kalau misalnya udah kayak gini udah bisa lewat tuh kan. Ada jalannya tuh. Oke, kita naik. Nanti kita bakal ke depan sono. Dan kita bakal ngebawa ini nih guys ya. Apa tadi tuh yang item-item tadi yang jatuh? Di situ nanti kita bawain ke si Jonah. Oke. Nah, yang ini guys ya. Yang ini nanti kita bakal kasih ke si Jonah buat ngeberatin kapalnya kali ya. Kan tadi kan pada narik-narik tuh kan, pada nggak kuat. Oke. Wait, santai. Sabar dulu, di sini gue sudah siapin senjata guys ya. Kalian suka pistol sih, pistol soalnya. Sabar. Tenang dulu guys ya, tenang. Coba kita pakai ini aja. Mampus. Bangsat kau. Ini coy. Jangan main ngendap-ngendap gitulah, sosokan kalian. Wih, nggak kena boy. Dan sosokan boy. Goblok. Aduh, kita yang kena cuy. Sabar. Iya, mati. Udah dong, selesai. Oke, belakang sini ada item. Ada item teman-teman. Kita exam dulu guys ya. Kita bakal lihat ada item apa nih di sini nih. Runjet. Oh, ini tempat naro ini apa sih namanya? Tinta zaman dulu nih, mantep banget ya tempatnya. Tuh, Brown Jet Inbox. Tinta kan? Seingat gue tinta sih teman-teman. Aduh, bahasa Inggris gue hancur banget dah. Trip English anjir. Oke guys ya, kita bakal ke depan situ. Tapi itu kita ambil-ambilin dulu lah item-itemnya. Nah, di sini baru kita. Nah, terus kita bakal turun. Set. Nah.
Udah deh. Kita bakal ke zona teman-teman di sini ya. Buat ngasih berat itu tuh yang tadi pemberatnya itu. Ayo dong, cepetan dong, ini kan misal DR jalannya lama cuy. Oh ini ada apa nih? Tambang. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, di sini ada ini. Nah, ini baru nih. Dan nanti di sini teman-teman kita bakal ke depan sono dan bakal dikasih panah baru teman-teman. Jadi panahnya ini ntar lebih sakit lagi deh mek ya guys ya dan lebih bagus lagi. Nah ini suara si Alex nih teman-teman kalau nggak salah ya. Oh bukan, apa yang pakai kacamata nih? Nah ya, gue lupa. Gue lupa namanya cuy. Siapa ya? Pokoknya gitulah pokoknya. Dia teriak-teriak gak jelas tapi gak ada musuhnya gitu loh. Terus nembak siapa gitu kan? Lu nembak siapa bro? Nah ini Dania. Jadi mereka nih ya, satu tim ini gak ada yang pernah ganti baju coy. Si Sam lah, Jonah lah, Larang gak ada yang ganti ini kan coy. Gak ada yang ganti baju dari awal episode gitu kan. I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you, and to tell you the truth, I don't much care. I was only hoping. Look, another word and I swear to God I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Gue udah kesel juga sama yang ini nih yang kata item ini. Ih, kayak gimana ya? Tenggil kali gayanya lu gitu kan. Bin kesel. Kayak ngeremehin banget. Dada aja. Oke, nanti kita bakal pergi ke Alex katanya guys ya. Tuh kan, gue kayak kesel gitu loh sama gayanya. Tapi mbak keren juga sih dia, kayak mantap. Oke, oke. Dia kayak nggak seneng gitu anjir. Udah pokoknya gitu deh. Oke. Nah, nanti di sini kita bakal dikasih panah teman-teman. Panahnya mantap banget tuh. Gila sih ini, gue suka banget sama panahnya teman-teman ya. Panahnya kayak modern gitu kan. Oh, it's powerful. Thank you, Jonah. Oke. Nah, dari sini kita upgrade dulu nih, kita continue aja. Upgrade, gue pengen upgrade panah dulu, teman-teman. Karena di sini panah ada upgradean baru. Bukan mana nih ya, yang ini nih. Oke, panah kita sudah di-upgrade level maksimal. Oke, selesai. Baru nanti kita bakal ke depan sana, teman-teman. Nah, itu dia guys ya. Tapi sebelum itu kita bakal ke sini dulu. Nah, karena ada item, teman-teman. Apa lu? Ih, takut dia. Kok nggak bisa? Oh, mungkin lewat sini, teman-teman ya. Mungkin lewat sini. Nah, kan bener. Oke, kita oh itu ada apa tuh? Bentar. Kayaknya kita udah bisa narik deh. Kok nggak bisa? Dan ini yang hebatnya dari panah ini, dia tuh ini teman-teman, apa nih misalnya yang kata kapak gitu kan, yang kata buat naikkan kapak gitu. Yang buat manjat lah pakai kapak itu, nanti dia bisa di ini guys ya, tambangnya itu bisa nempel di situ. Jadi lebih kuat lah intinya. Oke, ini udah nggak lagi. Nah di sini nih. Nah yang itu guys ya, kita bisa giniin coy. Nah, tuh kuat coy ya, udah kuat nih ininya nih. Dan gue masih bingung tuh yang di bawah situ ada apaan yang merah-merah. Tapi gue nggak mau ke bawah, takutnya itu bom atau apalah segala macamnya. Oke. Oke, oke, kita bakal ke depan. Bentar teman-teman, ntar kita bakalan ke kiri dulu karena di sana kalau nggak salah ada item. Nah, mana ada? Bukan, banyak. Nggak ada item coy. Berarti ke depan sono aja langsung ya guys ya. Ntar kita bakal di sini, kalau di sini ada salva aja gue tahu banget di sini ya guys ya. Soalnya gue udah ambil, jadi gue tahu. Nah, ini dia nih. Main di situ tuh.
Nah terus di sini kita bakar. Oke. Ntar dia bakal jatuh. Tapi kita bakalan ambil lewat sini. Lalu di sini kita ke kanan aja nih, lompat. Oke. Terus di sini turunnya gimana, coy? Sabar, 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 sabar. Lewat sini aja nih turunnya bisa nih. Nah. Shift, oke. Terus baru kita ambil. Eh, bukan ke sini, salah. Nah. Oh, di sini juga ada item ini nih. Oke, kita lihat dulu yang ini ya, guys ya. Health rest. Udah. Soalnya di sini nggak ada tanda ini, tanda apa kacamata pembesar. Jadi kalau misalnya kita putar-putar kayak gini juga percuma, coy. Nggak bakal dapat XP. Udah, pokoknya gitu. Terus di sini baru kita ambil selvagi kita. Oke, udah ada dua. Kita tinggal satu lagi nih. Ntar bau part kita bakalan penuh, nih, kan? Terus kita bakal kesini dulu nih untuk ke atas lewat sini. Lompat. Nah, terus baru ke kanan. Taruh. Lompat. Bisa. Baru ke sini, teman-teman. Nah. Ini ada item lagi nggak ada. Sepertinya langsung aja ke atas, teman-teman. Biar kita bisa cepet-cepet langsung ke depan sono, teman-teman ya. Bentar. Udah ada. Sudah ditembak. Astagfirullahaladzim. Kebakar langsung ya. Apa tuh dapat? Udah pokoknya gitulah, dapat. Eh, kok ke sana sih? Kita kan harusnya lompat. Ih, nggak jelas sekali loh. Harusnya bisa teman-teman ya. Kenapa nggak bisa gitu? Kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau loh. Itu nggak gatel sekali. Bentar. Nah, kadang-kadang baperan loh itunya tuh. Nah, teman-teman, dan di sini nanti kita bunuhnya lewat bawah aja nih kan. Ntar ada musuh di atas ini nih. Jadi kita nggak usah naik ke atas dulu, teman-teman ya. Pakai cara cerdik, coy. Taruh. Kita jangan pakai yang panah api, pakai panah biasa aja nih. Nah kan, aduh dia tahel lagi. Berarti dia harusnya tadi nungguin dia selesai ngomong dulu nih. Ayo cepetan ya. Ada yang kesini, coy. Ini nggak bisa, nggak bisa. Nggak jelas tuh kan. Aduh, ketahuan, coy. Sebentar. Gue lupa kemana ini. Harus kemana, coy. Oh ya, kesini. Tunggu. Sabar. Ditembakin. Tunggu kita di sini dulu nih. Maksudnya di mana nih? Depan situ. Anjing. Aduh, kok kita yang kena? Tolong. Taruh geser. Ih, enggak jelas. Tolong. Bah, jatuh. Ini enggak jelas banget dah. Oke. Nah, ini dia nih. Ayo dong, panah dong. Panahnya kayak jadi susah banget ditemuin loh. Harusnya kan gampang. Itu jadi susah. Tuh di situ sebenarnya ada salvage, cuman ya udah gua malas ke bawah lagi. Tunggu. Lompat. Woi. Kaget. Wah, ini bisa kita hancurin ya, guys, ya, pakai shotgun. Bentar. Ih. Padahal gua udah mencet E loh, udah gua spam E-nya. Aduh, gang ngulang lagi jauh kan. Mungkin kita ke depan sini dulu apa? Deh, kita ke depan sini aja dulu. Kalau nggak salah emang ke depan sini deh. Bukan langsung ke sana. Nah, di belakang ada item. Tunggu dulu, kita ambil dulu itemnya.
Oke, dapat 15, lumayan. Bisa buat upgrade ya kan. Nah, terus di sini kita ke depan sana naik. Oke. Rush in endurance in bodoh amat lah, susah baca bahasa Inggris. Oke. Tuh kan. Nah. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak mau. Tunggu. Sabar coy. Diam, Bang. Pasre. Boom. Kan? Mampus mati. Mata butain today. Mampus. Bikin panik anjir. Soalnya dia apa ya? Kayak dari deket gitu loh. Jadi serem cuy. Soalnya kita enggak ada senjata jarak deket. Harusnya bomnya langsung meledak loh. Tapi kok enggak mau meledak? Oke, di sini kita bakal ambil item dulu. Nah, ini dan ada itemnya. Oh, kita dapat 1 skill point. Lumayan ya. Oh, tadi kan sama aja ya guys ya. Headrest juga. Cuman beda bentuknya aja. Udah close. Close. Di sini ada tempat naik nih. Coba kita ke atas dulu. Kelihatan ada item lagi ya kan. Depan situ, berarti kita ke sini dulu. Oh, ini ada apa nih? Bentar. Ya. Kita dapat rifle teman-teman ya. Tapi ini kan apa sih? Nggak nyambung loh. Nggak nyambung. Ini kan kaleng ya kan. Tapi yang ketemu yang penuh jadinya malah rifle. Gak ada sangkut paut, lo kocak. Sabar. Nah, baru bisa nih teman-teman ya. Tadi kagak bisa coy. Di belakang sini ada apa nih? Gue belum pernah kesini. Soalnya di video yang kemarin gue record, gue nggak pernah kesini nih. Kemarin gue main. Mantap sekali. Tunggu. Tempat rahasia ini teman-teman ya. Sebentar, kita hancurin ini dulu. Oke. Kagak ada apa-apaan. Lanjut ke depan. Sama aja pak, kita muter doang. Oh enggak, beda. Kita dapat salvage, bukan salvage sih. Tulisannya salvage tapi dapatnya XP. Oke, ini ada item apa nih? Headrest apa? Ini apa? Boneka santet, bukan. Boneka siapa ya namanya? Gue lupa. Nah, ini dia nih namanya nih. Millie. Kita close. Nah, ini nih kita ambil dulu nih. Nice toh. Oke, 286. Oh, kita berputar doang sih sebenarnya ya. Muter-muter doang. Tapi nggak apa-apa ya kan, yang penting kita dapat item. Oke. Di sini kosong, berarti kita ke depan sana. Oh, di sini ada base camp teman-teman ya, ada campsite. Jadi kita bisa upgrade terlebih dahulu. Nah, ini dia nih. Oke nih, komando rifle. Kita bakal upgrade brawler teman-teman, karena di sini kita bakal butuh banget brawler kan. Brawler tuh kan buat bertarung gitu ya kan. Ini apa nih, dirty trick. Ini dia ntar. Kalau kita shift terus mencet F deket musuhnya, nanti kita bakal ngelempar tanah teman-teman ya ke musuhnya, biar musuhnya tuh kayak buta sementara. Oh, ini aja nih, keren. Sadis gitu kan. Oke. Ini dodge level, dodge counter. Sudah sepertinya. Terus baru kita bakal upgrade di salvage. Nah, ini dia nih ya. Kita upgrade yang terbaru. Ini nih kaman ini ya teman-teman. Skop ternyata. Coba kita cek dulu skopnya, bagus gak nih skopnya nih. Sama aja sih, cuman bedanya mungkin recoilnya kali ya.
iya kali. Gua nggak tahu, tapi suaranya beda sih. Suaranya beda. Oh, ini apa nih? Sebentar kita intip terlebih dulu, teman-teman ya. Bisa kita intip, coy. Tadulu. Berarti bisa dibakar ya kayaknya. Bisa ditarik maksudnya. Tar. Nah. Oh, enggak bisa dibakar. Apa sih? Udahlah, ngabisin peluru. Ngabisin panah aja dah. Sebenarnya kita bisa lewat sini sih, ngapain kita ngintip-ngintip, coy? Tuh, ini tempat apa, coy ya? Kita harusnya enggak ke sini, coy. Kita ke mana nih? Lupa beramat lah. Meledak. Kan mampus rusak kan. Gua enggak tahu nih sumpah. Nia gua kemarin enggak ke sini, teman-teman. Entah, keren juga ya. Oh, ini. Kebuka. Nice. Listrik di mana-mana. Kemarin sih gua enggak ke sini, teman-teman ya. Tempat baru nih, guys ya. Nah, itu kan bisa dibakar. Dapat achievement deh kayaknya. Tunggu bentar. Oh, itu tuh. Kita apain? Enggak. Bentar. Enggak bisa, coy. Enggak jelas. Entar dulu. Oh, ini. Nah. Oh, cepet-cepetan, guys ya. Sebentar. Oh, kita ke depan situ kayaknya bisa deh. Tunggu dulu, teman-teman. Tunggu. Seru ini. Taruh dulu. Salah. Hancur. Reload dulu. Oke. Yang di sini dulu kali ya. Nah, ini kita tarik. Ntar kita ke depan situ tuh. Cepetan. Gak bisa, coy. Mati kita. Dadah. Gak bisa. Ternyata gak bisa. Harusnya lompat ke situ. Ntar habis itu baru kita iniin. Tapi gak bisa. Terus kita kemanain? Kesana gitu. Bisa sih kayaknya. Taruh. Bakar dulu. Mungkin bisa ya, teman-teman. Iya kali ya, mungkin ke sana. Lalu kita tarik lagi. Cepetan. Mati duluan, bodoh. Susah kali loh. Sudah, langsung aja guys ya, kita skip aja daripada di sini kita nggak jelas ngabisin waktu. Langsung aja kita skip ke jalur ke alur cerita yang aslinya ya, guys ya. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah keluar dari goa yang tadi. Yang isinya listrik, tapi gue nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya kita bisa aja sih, tapi gue malas gitu guys ya. Oh, di bawah ada item. Aduh, jauh. Sebenarnya bisa aja, cuman gue malas aja, teman-teman ya. Soalnya kayak gimana ya, susah gitu loh, lama ntar waktunya. Kan sini kan kita pengen ngejar tamatnya dulu. Mungkin kalau misalnya untuk itu-itunya belakangan aja lah, gue offline aja, nggak usah pakai apa, anu nih, ginian. Nggak usah di record gitu. Ih, kenapa nggak ditaruh situ? Oh, ini nih. Nah, space. Nah. Mungkin nanti bakalan kuat, teman-teman ya, untuk narik ininya. Si laranya mungkin nggak kuat, coy. Nggak tahu lara yang nggak kuat apa panahnya yang nggak kuat. Mungkin nanti bakalan bisa sih. Menurut gua bisa kayaknya ya. Oke, ini kita ambil dulu. Ada dokumen. Nah, kalau misalnya kalian mau baca, kalian langsung skip aja. Maksudnya kalau misalnya kalian mau baca, kalian di pause aja. Soalnya di sini menurut gua nggak terlalu penting, soalnya gua nggak ngerti. Udah, bodo amat gitu. Close. Nah, XP-nya nambah. Terus baru di atas ini kita ambil item. Ambil salvage. Oke. 116 salvage kita. Nah. Oke. Di sini sih bakal butuh resource yang banyak, teman-teman, karena kita bakal berperang gitu kan. Berperang melawan orang-orang laknat. Oke, kita lihat dulu ke depan sana.
Tapi masih jauh sih, tara bukan di sini. Oke. Nah, kita ada campsite lagi, tapi kita ambil salvage dulu, salvage. Oke. Ada berita enggak? Enggak ada. Nah, langsung close aja, kalau enggak ada langsung close aja, guys ya. Nah. Ke kanan atau kiri dulu nih, teman-teman nih. Bisa ke situ sih. Atau sama aja. Sama aja deh kayaknya ya. Oh, enggak. Lain. Aduh, enggak bisa lagi apa? Enggak bisa lagi. Eh, ini nih, ada inian. Nah. Oke. Kita space. Oh ya, mungkin nanti bakal untuk Minecraft-nya kita bakalan lanjutin lagi, teman-teman. Kita bakal melanjutkan Minecraft, tapi nanti ya, enggak sekarang. Karena sekarang gue lagi mau record Tomb Raider dulu, guys ya. Kita bakal tamatin ini dulu, terus habis itu baru kita bakal main Minecraft. Di bawah item. Oh, di bawah kayaknya ada tanaman deh. Tar dulu. Tanaman ini bisa diambil gak? Sabar. Oh, enggak bisa. Kameranya malah jadi jedak-jeduk dugem-dugem gitu loh. Kanan aja langsung ya. Nah, oke. Oke, bisa. Bentar, tahan gua gatel, woi. Tapi lara ini termasuk kuat gitu loh. Tangannya tuh kuat banget, cuy. Ini nih. Ini keren banget sih sebenarnya. Cuman depannya hancur nih, enggak tahu nih dibikin sosis kembang jadinya. Nah, mungkin ini kalau misalnya dulu zaman-zamannya perang kali ya. Zaman-zaman perang nih dipakai teman-temannya untuk ngancurin-ngancurin kapal nih yang ada di sini-sini nih ya. Pantesan banyak kapal yang hancur gitu loh. Tapi enggak tahu juga deh ini kapal hancur gara-gara kenapa. Nah, oh nih harusnya kalau misalnya kita udah bisa narik, mungkin kita bisa untuk ke depan situ terus ada item kali ya, teman-teman. Tapi di sini kita masih belum bisa. Nah, jadi di sini kita harus butuh resource yang banyak, cuy. Ini apaan? Oh, enggak ada apa-apaan. Nah, di sini kita oh, ini ada apa nih ke kiri? Taruh dulu. Sama sih, keren ke depan dari jalannya. Nah, guys ya. Di sini gue juga sempat kaget, guys ya, di sini karena gue bingung gitu loh. Gue langsung keluar, dia jadi kayak panik sendiri gitu kan. Sabar dulu guys ya. Di sini gue pengen main aman biar kita tuh lebih safety dan gak mati gitu kan. Jadi nanti kita bakal tunggu dia untuk geser ke kanan atau ke kiri dulu supaya kita gak ketahuan gitu kan. Jangan kayak kemarin, cuy. Gue main malah ketahuan jadi ramai banget ya kan. Bisa gak nih? Gak bisa deh kayaknya. Gue bingung, cuy. Kan waktu itu kita bisa kayak ini nih, apa? Langsung menggal palanya nanti dia langsung mati. Tapi di sini gue nggak tahu caranya. Chat F atau chat E gitu. Sabar. Coy, patai coy. Oh, bisa chat F. Cepetan. Nah, jadi kemarin gue mencet E, pantesan gak bisa. Mantap. Apaan itu? Bentar. Bacot. Mati yang di atas, tar dulu. Everything okay. Santuy. Dibunuh teman-teman ya. Temannya dia sendiri dibunuh sih. Mampus meledak. Kan rame kan. Wait. Sabar sini dulu kita ngumpet. Oke, headshot. Sabar teman-teman. Bapak lu kayak kontol. Headshot. Aduh, nggak bisa langsung jatuh lagi deh. Sabar, reload dulu. Mati headshot. Aduh, nggak headshot lagi. Headshot. Sabar. Yang kanan dulu teman-teman ya. Ini ada yang dekat nih. Aduh, mainnya bom lagi si Kimak. Headshot.
depan. Main bom dong, wah nuk banget sih main bom, kesel gue jadinya. Soalnya yang main bom tuh gimana ya, bikin gabut, gimana sih, ganggu banget dah. Yang ini simpel sih lawan ini. Oh bisa kuat dia ya, tahan mantap. Di sini gue pakai pistol aja guys ya. Ih gila. Bacot. Langsung meninggal. Sosokan bilang weapon kita useless katanya teman-teman ya. Di atas kayaknya masih ada deh. Oh nggak ada. Sudah selesai. Oh kak, jadi kalau misalnya di video ini lebih aman gitu kan, gak terlalu barbar. Kalau kemarin tuh barbar sekali. Tapi sayangnya untuk videonya itu terlalu burik sekali teman-teman ya. Jadi kita nggak masukin. Soalnya itu gimana ya? Kan kalau misalnya aku biasanya untuk bitrate-nya itu 50.000 teman-teman. Bukan bitrate. Bitrate siapa? Apa-apaan dah? Bitrate apa kalau nggak salah? 50.000 teman-teman. Tapi kalau misalnya yang kemarin tuh 5.000, jadi kualitasnya jadi kurang. Kita ambilin dulu. Nanti di atas masih ada lagi satu. Bukan satu sih, banyak. Tapi di sini ada dokumen. Ambil dulu dokumennya. Change. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian mau baca langsung aja di pause. Dah. Kita close langsung. Langsung kita pick up. Oh, udah selesai. Udah full semuanya. Baru kita bakal naik ke atas sini. Bentar. Ini ganggu, woi. Sini dong, keluar dong. Headshot. Kalau yang pakai helm kudu 3 kali syuting. 3 kali di tembok baru. Nih, yang di sini ntar ada nih, gue tahu, coy. Ntar kok nggak muncul sih? Aslinya ada loh. Woi, kaget loh, woi. Mejaku getar anjir. Mejaku sampai getar loh. Sabar, ngintar lagi. Nah, ini ada nih kan. Belum muncul apa? Shot mati. Tuh kan masih ada kan yang di kanan kan? Apa lu? Oh, mati. Kena cuy. Sabar. Reload. Oh. Ini bukan game horror loh, tapi kagetnya itu. Soalnya dia suaranya kencang teman-teman ya. Di sini volumenya gua kecilin aja dah. Volumenya kencang banget gitu kan, jadi bikin orang kaget. Mungkin tadi mejanya geter. Oke. Ini apalagi main game horror gitu loh, main game action aja udah kaget kayak gitu, apalagi game horror. Nah, ada cuman berisik gitu doang, nggak masalah teman-teman ya. Oh udah full, ini nggak bisa dimasukin, baru kita akan ke depan sana. Mati. Kalau ada yang bom kita prioritasin yang bomnya dulu ya teman-teman. Lu reload. Headshot. Headshot lagi. Kalau headshot tuh enaknya satu hit teman-teman ya. Sudah selesai? Oke, selesai. Baru kita akan ke depan sana. Ambil lagi. Wah, ada yang mati juga. Oke. Aduh, ada lagi, teman-teman. Sabar dulu. Mati.
Oke oke. Kita banyakkan buang ammo sih. Ammo kita banyak yang kebuang, harusnya kita pakai dua kali aja. Kita incer headshotnya aja sebenarnya, cuman di sini gue terlalu panik. Udahlah, pokoknya masih newbie teman-teman ya. Jadi masih panik-panik gitu. Sabar, masih ada. Oke oke oke. Nah, di sini kita bakal ambil XP XP-nya nih, banyak XP nih teman-teman ya. Ternyata gue baru tahu kalau XP itu nanti kalau misalnya sudah penuh itunya tuh, ntar kita bakal bisa untuk upgrade skill. Gue baru sadar teman-teman ya. Oke 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 oke. 598. Oke, ini kita ambil lagi. Oke, ini nggak ada apa-apaan lagi. Sudah semuanya sepertinya teman-teman ya. Kagak ada item yang terlewat kayaknya. Oke. Jadi langsung saja di sini kita bakal lanjut ke atas sana teman-teman. Nah, kita bakal lompat ke situ. Nah, isto. Yang di sana, oh ada item. Sabar dulu, sabar. Ini nggak bisa diambil. Situ, oh nggak ada. Oh, ini ada lambang teman-teman. Ntar dulu, bentar. Kita bisa tembak atau bakar mungkin. Nah akan kebakar. Oke, previous inhabitants udah gitulah pokoknya bacanya gua nggak ngerti. Oh, kita bisa sampai kumpulin sampai 4 teman-teman. Di sini kita baru satu, jadi apa yang kita bisa dorong, apa kita bisa tarik? Oh, nggak kuat. Sudah. Nah, di sini kita ada dokumenter dulu. Nice. Oh, ini dari Alex teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu Alex itu siapa, Alex itu yang pakai baju escape yang kata kayak kotak terus SCP. Bukan SCP sih. ESC. Nah, udah. Close aja. Kalau misalnya kalian mau baca, kalian post aja video yang tadi. Oke, sebelum kita ke campsite-nya itu, kita bakal ke belakang sini karena di sini gue lihat ada tanaman. Oh, di belakang sini sepertinya ada item-item nih teman-teman ya, tersembunyi sekali nih. Nah, kan tersembunyi teman-teman ya. Emang suka gitu loh game-gamenya. Oh, kita dapat achievement. Ini duit Jepang, 2 sen Jepang lama nih. Ntar kita bakal cari. Nah, kalau misalnya ada tanda ini nih, tanda panah apa? Tanda kacamata pembesar. Itu bisa kita gini-giniin, terus ntar kita bakal dapet kayak clue gitu teman-teman. Tapi di mana nih? Kita exam dulu bentar buat nemuin petunjuk tuh kan. Sabar. Susah loh. Kudu bener-bener ke trigger banget. Nah, baru bisa. Oke. Okay. One side is warm down. If bla 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 bla, dah gitu takutnya ntar bacanya jadi rip English. Help. Oke oke oke. Sudah. Eh, ini ada ruangan bisa dimasukin kah? Oh, nggak bisa. Oke teman-teman, jadi kita bakal ke sini. Oh, ada upgrade teman-teman ya. Kita bisa upgrade panah. Panah satu lagi guys ya. Nih, nice toh, mantap jiwa. Untuk pistol, pistolnya di sini kita harus upgrade juga karena pistol tuh menurut gue sakit juga teman-teman. Jadi kita tidak boleh meremehkan pistol. Oh, ini apa nih? Tactical. Oh, silencer biar suaranya tuh nggak kelihatan, nggak kedengeran. Kalau kalian pernah main game battle royale pasti tahu lah silencer tuh apa. Ini gripnya biar apa tuh? Gak terlalu kayak dis apa sih namanya? Sekarang kan nembak nih. Jadi ntar dia lurus aja gitu kan? Nggak ke atas. Kalau ini kita nambahin magazine. Bukan yang ini magazine baru ya. Kita upgrade apa nih? Ini damage, nambah damage, ini juga nambah damage. Udah masih dikunci, jadi kita upgrade ini aja. Oke, sudah. Baiklah teman-teman, jadi untuk video Tomb Raider kita sampai sini dulu. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen nontonin gue mainin Tomb Raider, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga tombol loncengnya teman-teman, biar kalian gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya guys ya. Oke, jadi gue Davi dan see ya.